Kebetulan kita hari ini mau bikin pecak telur sambal terasi dadakan. Teman-teman belum pernah lihat YouTube saya pecak telur kan? Nih, kita mau pecak telur ya teman-teman. Ini sambelnya yang maknyus, maindul. Kita tambahin air panas. Aduk-aduk nih teman. Masukin telurnya. Telur bulatnya. Nih. Ucek. Jadi deh pecak telur. Kita makan ntar ya teman-teman. Teman-teman udah mateng, udah selesai masak dadakan. Telur pecak sambal dadakan. Kita mau makan sore dadakan. Yang penting ada lauknya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Jaya. Kita udah bikin pecak telur sambal dadakan jeruk sama telur kukus. Kita masak mendadak teman-teman. Pengen pecak telur. Ngomong aja masih belepotan melulu ya teman-teman. Mohon dimaklum lah. Teman-teman yang belum bergabung, harap bergabung ya. Harap di-share, di-komen, di-subscribe gratis ya. Takut ada salah-salah kata, mohon maaf ya Allah teman-teman ya. Namanya juga mulut ceplos ya. Ngeliat kamera grogi. Jadi mohon teman-teman saudara-saudara semua, kakak-kakak semua, teman-teman online semua, YouTuber yang udah bergabung, saya ucapin terima kasih. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe gratis. Ikutin tuh ya. Kita mau makan. Kita udah baca doa ya teman-teman. Tinggal makan nih. Kita makan yuk. Double lagi, baca doa sama double terus teman-teman. Ada yang komen, kok baca doanya setengah doang. Udah di dalam hati. Lanjutinnya. Mantap. Telur pecak. Mantap. Pertama kali YouTube Jaya masak telur pecak. Kalau dulu saya waktu kerja di Arab sering mecak telur teman-teman, karena aku tuh nggak doyan kambing. Kalau di Arab kan dari sana kan makannya kambing terus ya. Saya tuh nggak doyan kambing, nggak doyan daging. Jadi kadang pecak telur sama cabai yang apa namanya paprika tuh. Jadi tuh makan telur dadar itu udah sering makan tiap hari yang pertama kali tuh. Kalau lama-lama ya agak bukan enggak doyan masa kali. Kalau itu mah apa kambing mah paling makannya roti itu, bikin telur dadar. Kita bikin itu udang, ada banyak udang gede-gede. Pengalaman dulu di Riyadh, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Saking apa itu pengen buat masa depan anak teman-teman.
aku nggak bisa suruh gini-gini, nggak bisa, harus pendirian sendiri teman-teman. Jarang dandan-dandan itu. Ini telur kukus ya, deketin yuk. Telur kukus enak, bisa dibikin keju diparut. Teman-teman yang udah baik, yang udah bergabung bersama Hidup Jaya, saya ucapkan terima kasih. Biar Tuhan yang membalas beribu-ribu kali lipat dari teman-teman yang udah baik, udah nyekrep, udah nonton, udah share. Saya atur ngejempol, semoga Allah selalu melindungi, beri kesehatan selalu, sukses selalu, bahagia selalu, rumah tangga dikasih anak yang soleh-soleha. Kita nambah lagi sambelnya. Coba ya teman-teman, wajib coba. Kasih jeruk pecak teman-temannya. Endul. Pokoknya bikin mantep. Kalau di rumah nggak ada lauk apa, telur aja mahal harganya. Lagi mahal. Udah dulu teman-teman ya. Jangan lupa di share, komen, subscribe gratis. Wassalam.